Indonesia gitu. Nanti tanggal 22 akan ada ASEAN Festival kan. Jadi mereka ingin menyajikan. Nah, kita menyelenggarakan cooking class ini untuk memfasilitasi hal itu. Dari mana sih? Hai, Toyo Daigaku no Shakai Gakubu. Nama gue itu Shakai Bunka System Gakka 3 年の生さやさんの渚。生さやセリーの誰を見ふしたストーリーをジュルさんソシオロギー。ソシオロギー。いやソシオロギー。おー。ありがとうございます。はい、インドネシア大好きです。本当に本当に大好き。大好きインドネシア。大好きインドネシア。ありがとうございます。Mantap. プロです。なんで。
nasi goreng akan dicoba. Yuk, kita makan ya. Nasi goreng yuk, coba. Coba, coba, coba. Coba, coba. Desu, desu, desu. Eh, ini desu ka? Ini desu, desu. Kumaha? Enak. Oishi. Totemo oishi desu. Dan melihat untuk dadar gurung. Dadar gurung. Dadar gurung dicoba oleh Kanai. Kanai. Hai. Hai. Kanai. Dozo. Takimasu. Kalau mau sama pulang. Aman. Apa aman? Atsui. Atsui. Mirip sama sate ayam di Jepang, tapi karena bumbunya beda, Indonesia banget gitu. Cepet makan. Enak. Terima kasih. Do desu ka? Soto ayam desu. Soto ayam. Desu けど、スパイスとかいっぱい使って、ちょっと難しかったんですけど、まあ、次はちゃんと作れるように頑張って覚えたいと思います。Katanya soto ayam banyak bumbunya, susah bikinnya, tapi semoga berikutnya bisa lebih lancar. Soto ayam. Nasi goreng wa dou deshita ka? Tsukutte mitai. Aji to ka? Aji to ka? Omotta yori kantan de raku de, nanka hayaku oishiku dekita na tte omotte tanoshikatta desu. Katanya gampang dan simpel gitu. Nasi goreng. Katanya dia baru tahu kalau nasi goreng itu banyak macam-macamnya, yang ada seafood, ayam gitu, terus kebanyak toppingnya gitu, jadi dia sepertinya senang gitu. Nasi goreng. Dadarugurum wa nanka mou minna sugoi yasashiku oshiete kureta kara sugoi tanoshiku tsukuremashita. そうだな、なんか日本にない味だからすごい新鮮で美味しく食べれました。ありがとうございます。katanya makanan kayak gini gak ada di Jepang, jadinya tuh kayak baru, hal yang baru, jadi menyenangkan gitu. Asik. Yang gak ada di Jepang. Oh ya. ありがとうございます
Ya alhamdulillah acara ini berlangsung lancar sesuai dengan harapan kita. Jadi kegiatan ini sebenarnya tujuannya untuk memperkenalkan masakan Indonesia kepada kawan-kawan kita mahasiswa Jepang. Dan kebetulan ini sudah 4 menu yang bisa kita makan dengan mereka. Untuk teman-teman yang sudah membantu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga apa yang diberikan kepada teman-teman Jepang bisa bermanfaat, dan kepada teman-teman mahasiswa Jepang semoga bisa terus memperkenalkan masakan Indonesia ke teman-teman yang lain. Sukses ya.